tepatnya di Pamnas, teman-teman PTBI cabang Sumbawa Besar ya. Nah, kebetulan ini kita bakal review bahan-bahan atau bonsai super yang memang sudah masuk di kelas best 10 itu. Nah, kebetulan di sebelah kiri kita Pak Sep ada Mas Gini ya. Langsung yang mengerjakan ownernya juga Pak. Iya. Langsung pemiliknya ya. Ya. Nah, ini kebetulan ada best 10 ya dari bahan Santini. Nah, story-nya gimana nih Pak Diki? Nah, kalau untuk story-nya dulu ini bahan dongkel sih. Bahan dongkelan? Dongkelan. Sekian lama saya proses itu. Kira-kira ini usianya sekarang dari tahapan iya. Anunya sekarang jalan 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Nah, ini dari kondisi awal bahan dongkel ini tahapannya sudah capaiannya udah berapa lama untuk bisa untuk tembus batang barunya? Dari nol. Iya, dari nolnya. Kalau dari nol ya itu tadi sekitar 5 tahun jalan. 5 tahun itu ya. Untuk menjadi proses seperti ini. Sebelumnya pernah ngikuti kontes? Pernah dulu waktu di Pamnas Bima. Pamnas Bima. Ya. Dapat best 10 juga atau gimana progresnya dulu? Dulu begini. Sempat kita taruh di prospek, cuman panitia sana oh jangan taruh di prospek. Taruh langsung di Pratama, karena melihat kondisinya. Akhirnya tak taruh di Pratama. Nyampe di Pratama, dia dapat merah. Merah saat ya? Itu. Setelah karena kondisi kelas madya itu tidak mencukupi kuota, akhirnya panitia agar mencapai target penilaian. Akhirnya dia naik lagi dinaikkan ke madya. Ke madya itu. Saat itu dapat merah juga. Merah ya. Jadi dua merah. Saat itu dua kelas. Dua kelas. Berarti langsung merangkap dua kelas waktu itu. Ya. Nah, berarti kan ini jenjang jarak waktunya ada satu tahun dari Pamnas Dompu. Ya. Ada satu tahun ya. Ya. Nah, jadi teman-teman ini perkembangannya dari dulu mungkin ada gambar juga ya yang memang pada saat mengikuti pameran di Bima Dompu. Nah, di, dengan progresnya Bima sekarang. Nah, ini tahapannya ke depan masih ada program nggak ini, Mas Diki? Ke depannya untuk program selanjutnya saya tinggal melanjutkan artinya ketebalan daun, ketebalan ya, daun. Dari sisi tajuk-tajuknya mungkin di perjelas lagi. Perjelas ya. Ya. Kalau dimensi sendiri sudah oke ya, ya. Dimensi sudah. Perform juga karena tidak bisa dibohongi sudah ada dua bendera ya, membuktikan bahwa bahan atau pohon ini sudah kategori best 10 itu ya. Ya. Nah, ini kemudian Mas Diki, nah kan di Sumbawa ini memang habitat ya Pak Diki? Habitat sendiri. Nah, ini manajemen pemeliharaannya seperti apa sih kalau Santigi menurut Mas Diki sendiri? Kalau untuk Santigi kami biasanya ada dua. Untuk tahap pertumbuhan dulu. Yeah. Kayak pertumbuhan kita mulai di dongkel, ada yang langsung kita tanam. Langsung tanam. Ada juga kita main balut kain. Balut kain. Taruh di sejuk. Kita balut, tunggu keluar akar, baru berani tanam. Medianya? Medianya kalau untuk media langsung tanam itu kita menggunakan pasir, pasir laut sih. Pasir laut. Cuman ya? Pasir laut yang kita gunakan itu pasir apung. Oh, pasir yang kecil-kecil ya, putih ya. Yang ringan itu ya kan iya, kalau iya, iya. Pecahan pasir apung apa batu apung yang sudah jadi pasir. Iya. Kalau di Lombok itu istilahnya apa Pak Karman kemarin? Di batu nampar ya? Nampar ya kemarin. Apa namanya? Ya pokoknya itu sudah nanti kita bakal cek ya. Iya. Atau Pak Sep mungkin tahu apa istilahnya kalau di Lombok itu bahasa di itu media ampuh itu Pak iya, Asep? Di rumah juga pakai itu. Nah itu. Kebanyakan pasir apung. Pasir apung itu dan itu juga untuk poros dapat ya. Kemudian untuk menyimpan iya, air juga ya. Ringan juga. Iya. Dan ya rongga udara aman lah ya untuk ya, untuk media tumbuh. Nah itu juga saya coba di Sancang, ternyata bagus juga tuh Pak ya, Asep. Ya rata-rata di semua jenis tanaman dan cocok. Nah seperti itu.
Nah kemudian ini apa namanya, dari pohon ini sendiri berarti sudah mengikuti dua event ya? Dua event. Nah terus targetnya pasti ada banyak yang lirik ini. Ya. Udah pernah ada nggak yang nawar-nawar atau bagaimana, Mas Diki? Pernah sih, cuman belum berani lepas dulu. Belum masih senang. Lepas. Masih senang. Masih senang. Masih senang. Artinya belum ada puas kita untuk apa? Berkreasi. Ya berkreasi, menyalurkan apa yang karya saya itu. Benar. Mantap. Ya jadi itu mungkin ada tahap selanjutnya, misalnya ada kontes di mana-mana, entah di Lombok atau Bali kah, atau kemungkinan mungkin insya Allah kita akan partisipasi ke sana. Ya. Baik teman-teman, dan Mas Diki ini juga langsung yang garap ya, kebetulan beliau trainer. Belajar masuk binaannya Pak gimana juga? Kalau apa, saya ini gimana? Semua senior saya ikuti. Ikuti ya. Artinya mana sisi baiknya yang menurut saya baik, yeah, itu mungkin yang saya ambil. Jadi ada senior saya kebetulan Mas Sagiman. Iya. Yeah. Saya belajar banyak dari beliau. Dan juga ada Mas Chasri juga. Pokoknya senior-senior yang sudah lama di atas saya itu, saya akan menerima masukan-masukan dari mereka sebagai panduan lah. Jadilah, ya. Alhamdulillah dengan berkat mereka akhirnya kita bisa menerapkan apa yang terbaik. Kebetulan pengalaman beliau juga sudah melalang buana ini ya, dari Bali, Jawa, dan termasuk beliau yang juga membawa santigi-santigi yang sekarang berkuasa di Bali. Baik. Dan dampak sudah kelihatan ya. Ya. Jadi bukan sekedar bicara, tapi memang realita juga memang seperti itu ya. Nah katanya tidak ini saja ini bahannya. Saya, ada lagi ya? Ada lagi. Dan boleh kita lihat langsung? Oh, siap. Sudah kali. Ya teman-teman, jadi ini kita sambil jalan teman-teman, kita cek ada berapa bahan sih Mas Diki yang ikut kontes? Tiga. Ada tiga bahan teman-teman. Ya. Dan ini santigi. Santigi. Santigi ya. Semua pandong kelan semua. Jadi fantastik yang mendominasi di event PAMNAS Sumbawa besar ini adalah santigi teman-teman. Jaminan tersiku. Jadi masih kita lihat memang benar banyak sekali bahan-bahan yang memang super ya, atau pohon super di sini. Dan ini masuk kelas utama itu ya? Ya. Nah ini satu teman-teman, ini masuk gaya apa ini Pak Sep? Ini masuk informal, itu masuk enggak ya? Informal ya. Nah ini menggambarkan apa namanya, gambaran pohon di alam yang memang boleh dikata sempurna ya. Nah ini juga mendapatkan best stand. Nah ini garapan Pak Diki juga? Siap ya. Pak Diki juga ya. Kalau ini umurnya berapa Pak Diki? Dari ini dongkel 4 tahun saya jadikan begitu. 4 tahun ya. Karena saya dari dongkelannya saya dapat sudah ada cabang-cabang alam yang membantu. Jadi saya tinggal lanjutkan. Cuman kalau kayak ini mungkin dari nol. Dari nol ya? Ya, ini semua baru dari alam. Oh, dari alam. Ya. Oh, berarti ini sudah batang. Cuman dari sini dia ngelos nolnya. Ini nol. Berarti sudah mendapatkan bahan gradasa di alam itu sudah seperti ya, ini, Pak. Tinggal melanjutkan. Iya, jarang sekali kita ketemu seperti ini, Pak Sep ya, dengan baik dari gerak liuk dan kemudian informal gaya memang. Ya. Nah, ini tahapan untuk proporsinya gimana menurut Mas Diki sendiri? Kalau untuk kedepannya? Proporsi kedepannya mungkin tinggal saya mungkin belum begitu jelas, mungkin dia akan lebih jelas ya seiring waktu lah. Iya. Kalau ketua pohon ini Pak Sep
Udah masuk atau bagaimana ya, Pak? Sudah. Ketua sudah itu ya, karakternya. Karakternya dapat. Nah, ini juga kan dari pakem penilaian sendiri, pertama bagaimana perakaran, mungkin ini sudah diimbangi dengan karang itu, Pak? Ya, memang disesuaikan dengan habitatnya. Iya. Karena di batu ini juga kan untuk menutupi kekurangan akar. Iya, ya, benar. Ini juga menunjang. Kemudian keserasian pot juga sini sudah masuk juga ya. Dari keserasian pot dengan gaya informal ini. Ini sebelumnya pernah ikut kontes juga, Pak Adi? Sebelumnya belum. Belum ya? Ya. Ini berarti perdananya ya, ya tapi perdana, langsung menyandang perdana best 10. Ya, di, ini kelasnya kelas utama. Kelas ya, utama. Ya. Ini dia, teman-teman. Keren ya. Apalagi Pak Asep ini ya, teman-teman juga yang pencinta konsep formal-informal ya, itu lah ya. Ya. Karena kita tidak bosan lihat. Iya. Naturalnya jadi kelihatan. Saya membuat bahan seperti ini kan ya, kita selalu terinspirasi dengan alam yang alam pada umumnya. Ya. Jadi di mana pohon itu kan bisa kita katakan di alam itu tumbuh bebas dengan selalu dengan gaya-gaya natural. Natural gitu. Jadi saya coba menginspirasikan, kebetulan bahannya saya dapat. Ya syukur alhamdulillah lah, bisa kita apresiasikan ke sini itu. Pernah ada yang nawar kalau yang ini, Pak Di? Pernah. Pernah ya? Cuman malah kita masih pingin masih bertahan liara juga. Nah itu teman-teman, mungkin sekarang teman-teman Sumbawa harus apa ya, harus mempertahankan pohon-pohon supernya untuk persiapan pamnas-pamnas berikutnya kayak. Jadi semangat juga ya buat teman-teman Sumbawa. Berapa pohon sih Mas Diki yang itu? Tiga. Tiga ya? Tiga. Yang tiga, yang ketiga itu juga dapat bendera ya juga? Oh ya. Ternyata ada tiga, teman-teman. Oke, kita cek. Ini satu. Yang ini ya? Ya, cuman sekarang ini saya yang pegang, cuman dulu bekas pohon saya sih. Cuman sudah di lain, sudah dipegang oleh owner lain. Nah, ini asik juga ya, Pak Asep. Bagaimana menurut Pak Asep? Udah dua bendera, Pak Asep. Jadi ya, sudah apa namanya? Sudah memang berkelas. Ini juga dari display-nya sudah diserasikan ya. Jadi konsep pameran itu ya seperti ini, Pak Diga. Jadi dari display meja, kemudian pot, keserasian. Nah ini juga dari apa namanya, tanpa akar juga dibantu batu. Iya, karang, teman-teman ya, batu. Nah ini berapa lama ini, Mas Diki? Kalau untuk ini jalan 3 tahun. 3 tahun ya? Ya. 2 tahun setengah. Dapatnya berburu atau? Berburu juga. Berburu juga. Berburu. Kebetulan juga saat itu kan karena ada yang pinang, akhirnya kebetulan Kapolsek kan, Mendena Home juga sekarang, makanya pindah tangan. Sekarang tapi sampai saat ini tetap saya garap. Tetap garap. Ya. Ini udah berapa lama pindah tangan? Apakah di pameran ini apa sebelumnya? Sekitar setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Tapi dari daun pasir mikrosnya sudah mulai ini ya, menuju daun beras apa istilahnya kalau di Santi gitu. Masih proses juga. Iya, masih proses juga. Masih dalam proses juga, mungkin untuk kematangan cabang ya. Iya, cuman kemarin itu kan sempat karena kuota media kan tidak apa utama tidak mencukupi. Ya sempat dulu di media kemarin. Di media, oh di media, nah di media di sana akhirnya karena juri untuk mencukupi itu kita naikkan tapi lepas bawah. Pas kawat, saya nanyangka di sini dapat best 10. Kemarin di Madia kan merah. Berarti sudah ya, semua pohon dari Mas Diki ini naik kelas semua ya. Luar biasa ini prestasi Mas Diki, ditingkatkan lagi ya. Dan semoga ke depan ini bisa menjadi perwakilan Sumbawa ya, perwakilan NTB untuk Bu. Mungkin dalam waktu dekat juga ada aspak juga, mungkin bisa jadi, Pak. Jadi inilah kita harus persiapkan dengan persiapan matang baik dari pohon teman-teman di Porcap NTB ya.
Ya. Sumbawa punya ada maskot Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram, dan KL. Jadi mungkin itu ada yang ditanyakan lagi? Kita untuk masukan untuk teman-teman, nah, untuk bisa mengikuti jejak Mas Diki agar bisa, nah, mengikuti kontes-kontes, ya, agar bisa. Nah, gimana ini sarannya Mas Diki buat teman-teman? Teman pemula. Pemula lah ya. Kita target pemula ya, mungkin ya. Untuk pemula sih saya rasa tentu semangat yang penting. Semangat. Nah, kalau untuk pohon saya rasa semua teman sudah bisa ngawat, sudah bisa ngarahkan. Cuman yang penting proses kesabarannya kita membuat saja, mungkin butuh waktu. Dan mungkin dari segi cabang harus dibutuhkan besar-besar, artinya kan seperti itulah. Contoh penempatan itu sih yang ditamakan bagi teman-teman yang pemula. Intinya tetap berkarya. Tetap berkarya, benar. Tetap semangat, itu aja. Gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu saja teman-teman di seluruh Indonesia, bincang-bincang kita dengan Mas Diki ya, yang sudah meluangkan waktu 3 pohon langsung best stand di ajang pameran nasional PPB cabang Sumbawa. Dan ini beliau, dan mungkin yang pengen kenal lebih dekat mungkin nanti bisa japri ya. Facebooknya apa sih Mas Diki? Untuk Facebook Diki Pasatotang. Diki Pasatotang. Pasatotang. Alamatnya Mas Diki di mana? Kebetulan di Kampung Pekat. Di Kampung Pekat. Ya, dekat Museum Istana Tua itu. Istana Tua. Jadi di sana ada galeri juga. Kebetulan kita lahan kita agak sempit memang. Di rumah sih, cuman sekedar makanya enggak berani. Tapi ada pajangan lah ya. Ya ada. Ya sampai trainer udah punya koleksi. Oke, baik teman-teman, itu saja saya dan Asep Bonsai Cutting review kita dengan Mas Diki dan 3 pohon santiginya. Baik, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, Jahema. Salam Bonsai Kahir Rinjari dan Pak Asep. Ikut sawah itu. Semangat, tetap berkarya, tetap berpikir positif. Oke. Okay.